Selamat datang di Jurnas Ikatan Motor Indonesia. Dan bahkan mudah-mudahan tahun ini saya bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat saya. Saya ingin bangun sekolah dan pabrik kue yang ada di sini biar ekonomi saya di desa saya hidup. Misi kita menjaga NKRI, menjaga toleransi, menjaga dan menjunjung tinggi saling harga menghargai di antara pemeluk agama yang ada. Otomotif Bangkit, Indonesia Maju. Oke, Vespa. Baru datang dari Jakarta. Vespa apa namanya ini ya? Ini Tesri. Oh, limited edition. Agenda sekarang apa, Ji? Keliling ke venue, ke seluruh UMKM yang ada di kegiatan Jurnas. Bersama tim dan beberapa model. Oh, banyak model yang datang. Kita ajak keliling. Yuk, kita ikuti terus. Pada pagi hari ini kita bakal keliling UMKM-UMKM yang sudah ada di sini. Ada beberapa UMKM yang pastinya enak-enak banget. Dan Sobat Aji, ini sekarang kita lagi ada di Betutu Aji. Yang ada dua pilihan, yang rebus dan goreng. Di sana ada kacang tanah dan dapat sambal. Harganya Rp50.000 per porsi. Silakan mampir. Enak banget. Udah, gimana banget. Review dong? Kemarin udah nyoba kan ya? Udah nyoba banget. Seger parah. Seger banget sambal itu. Oke. Dagingnya empuk dan silakan mampir ke Krisna dan coba. Langsung lagi yuk kita ke yang lain. Yuk. Ini kayak pesta rakyat gitu loh Sobat Aji. Jadi pesta rakyat karena ini juga untuk bisa memajukan otomotif yang ada di Indonesia, sekaligus juga bisa membuat UMKM terus terutama yang ada di Singaraja ini bisa langsung naik juga. Nah, sekarang kita udah sampai di booth Nenek. Jadi beliau ini YouTuber ya, Nek ya? YouTuber. Nah, ini langsung aja yuk kita lihat bareng-bareng ada apa aja. Makanan khas coba. Ini apa nih namanya, Bu? Itu pisang rai. Pisang rai. Ya, ini enak nih. Ini apa? Terbuat dari apa? Dari ketan. Oh, dari ketan. Iya. Mesti dari ketan ya. Ya. Kalau yang ini apa namanya? Itu giling. Oh, ini semua tradisional Bali ya. Ini lupis. Lupis. Ya. Coba ya lupisnya. Paling cantik nih. Paling cantik. Dapat gratis ya, Bu ya. Gratis lupis. Manis ya itu isinya. Jangan lupa mampir guys. Jangan lupa mampir ke booth Nenek. Ini namanya laklak. 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 Kak, ini di mana ya? Oke, jadi sekarang kita sudah ada di booth Serba Aji. Jadi di sini ada yang tahu apa aja yang ada di sini? Tahu dong pastinya kan Aji itu produknya terkenal banget gitu loh, Kak. Oh iya. Yang itu yang pertama ada mungkin pai susu. Oh, itu enak banget. Enak banget. Tahu enggak Kak yang banana crispy itu? Itu enak banget, Kak. Crunchy di luar, lembut di dalam. Oke. Ikutin kita yuk guys untuk keseruan cek produknya Aji. Jadi di masa pandemi Aji buka minyak Aji. Ini loh guys produknya, bisa dilihat. Jangan lupa mampir di Krisna Oleh-Oleh. See you guys. Jadi ada 800 paket yang akan pakai sembako nih. Iya, sembako yang akan dibagikan kepada warga. Khususnya lansia. Khususnya lansia. Nah, sesuai dengan tema. Apa temanya? Kegiatan bakti sosial Jurnas IMI 2022.
berbagi bersama ketua umum ini. Ketua umum datang ke Bali. Ya, Pak Bangsa datang juga ya. Ya. Adalah kelahiran saya. Kalau saya masuk desa ini pasti agak sedih, Pak. Karena begitu miskinnya saya waktu itu di sini. Tapi begitu saya dikasih rezeki sekarang seperti sekarang ini, saya selalu ingat kepada masyarakat saya di sini yang saya sangat cintai. Dan bahkan mudah-mudahan tahun ini saya bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat saya. Saya ingin bangun sekolah dan pabrik kue yang ada di sini, biar ekonomi saya di desa saya itu. Ini merupakan suatu langkah yang sangat baik, dan saya ingin ke depan juga kegiatan-kegiatan nasional itu dilakukan di daerah-daerah agar mampu atau bisa menyertakan rakyat di desa. Sekali lagi kepada Aji saya ucapkan selamat dan sekaligus salut. Ya. Mudah-mudahan rezeki Aji terus bertambah dan masyarakat di Tangguise ini dapat merasakan rezeki yang dititipkan oleh Sang Widi, dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Aji untuk kita semua. Hanya satu kata, Yasya. Wow. Mudah-mudahan berharap teman-teman penggemar otomotif dari Indonesia bisa pulang membawa kesan yang indah dari desa ini dan diharapkan kembali lagi di masa yang akan datang. Kita langsung ke venue dari Krista Eko Pilih bersama Ketua MPR Bapak Bansu. Dengan hati nurani yang paling dalam. Acara Jamnas ini memang sudah dibentuk sama ketua kurang lebih 3 bulan, tapi secara efektifnya hanya 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan, saya salut kepada ketua, Bapak Gusri dan Panitia Jamnas, sungguh luar biasa. Dalam waktu 1 bulan, kita bisa melaksanakan Jamnas ini pertama kali di Indonesia adalah Bali. Tentunya tujuan utamanya adalah saya ingin bagaimana otomotif klub-klub di Bali ini bisa guyup dan kompak. Saya bersyukur, merasa bangga di kepemimpinan saya klub yang terdaftar kurang lebih 200 klub di Bali. Semoga apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan bisa menghidupkan ekonomi, perekonomian, dan UMKM yang ada di Bali. Dan kenapa acara Jamnas ini Bali kita adakan di Singaraja? Tentunya karena ini kelahiran saya. Pertama kali saya memutuskan acara Jamnas kita pilih pertama di Bali Utara. Tetapi saya sebagai orang Bali, sebagai pengusaha lokal,
harus adil. Dan saya akan mencoba, tahun depan kita akan melakukan acara Jalnas yang kedua, kita bagi di seluruh kabupaten yang ada di Bali. Paling tidak acara tahun depan kita putuskan mungkin Jemberannya dulu. Iya, kemenangan buat Pak Bupati. Bapak Ibu sekalian, ini Haji Krisna dan Bali telah mengukir sejarah baru dalam perjalanan Ikatan Motor Indonesia selama 106 tahun. Ini tidak hanya sekedar hura-hura atau sekedar pamer motor gede, pamer mobil sport, pamer mobil klasik yang mahal, tapi kita juga bersatu dan mendorong lahirnya atlet-atlet balap nasional maupun internasional. Selain itu, misi ini juga sport tourism. Kita memiliki kewajiban mendorong bangkit dan tumbuhnya pariwisata nasional melalui berbagai kegiatan Ikatan Motor Indonesia seperti touring dan lain-lain sebagainya. Kita juga punya misi sosial seperti tadi kita membagikan sembako dan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk pada masyarakat ketika dilanda musibah gempa. Kemarin di Cianjur, IMI mengirimkan ratusan tim rescue yang tidak bisa ditembus oleh mobil biasa dan motor biasa. Banyak sudah kita selamatkan di wilayah-wilayah yang susah ditembus oleh kendaraan. Kita naik motor cross, kita naik mobil-mobil off-road seperti Unimog, seperti mobil lagi yang bannya besar itu tadi. Itulah yang kita pakai untuk menembus medan yang tidak ditembus oleh mobil biasa. Otomotif Pagi Indonesia Maju! Nanti subuh. Oh, habis itu balik. Setengah tiga. Saudi jam 7. Saudi jam 7. Kemarin Jackson, Jackson sampai jam 2 jam. Oh, itu ya, jam 2. Orang dia ada di sini. Oh iya. Capekan di sini. Lama kita juga. Udah makan? Udah. Jadi tempat berapa lama? Ini baru perluasan 1 hektar. Tempat dari tahun 2015. Oh, 2015. Baru. Lebih ke apa ya? Kembali ke tanah kelahiran, mengabdi ke tanah kelahiran. Halo Kak Gigi. Halo. Yeay, apa kabar Aji? Kaget enggak sih lihat Aji yang biasanya bisnis? Ya, saya lebih kangen kacangnya. Oh gitu. Gimana nih? Siapin. Siap. Berapa jam, Pak? Jam 3. Pesawatnya ini subuh. Enggak bisa kan, Bu? Pesawatnya jam 7. Enggak keburu nyampe Cambilan. Oh, keburu sih, Bandara Ngurah Rai. Iya, Pak, nanti kita siapin. Nanti harusnya kita main di Kamojang besok Garut. Ya. Tapi di pos. Eh, suruh mampir ke ini, sampai ke Bandara. Ambil. Deh, koordinasi sama ya. Iya, iya. Ayo buka jam berapa emang? 24 jam. 24 jam. Tenang, aman. Di Krisna semuanya ada. Ada ya? Iya, iya. Minyak aja ada? Mau salon ada, salon. Minyak aja ada? Mau salon. Ada yang mau disampaikan nggak dari Gigi untuk Haji Krisna? Karena sekarang
saya pingin sama Aji Cok nih di manggung di Tasik. Kan dulu kan enggak, dia di Bandung soalnya mau ngelola apa ya? Kerajinan Jawa Barat kan. Iya. Yeah. Udah. Guru pandemi. Semarang. Jakarta aja nanti. Oke. Jakarta. Jakarta. Ditunggu ya. Dan boleh kasih harapan enggak untuk otomotif yang di Bali atau bahkan di Indonesia? Arman, Arman. Apa? Mudah-mudahan apa ya menghasilkan ini sih, kalau gue bilang sih menghasilkan atlet-atlet di otomotif yang makin bagus gitu menurut gue sih, karena perlu lah ya, kan Rio udah nggak ada sekarang ya kan, sekarang paling siapa si Glail sound paling kan, itu kan regenerasinya kan perlu diadain lagi gitu untuk otomotif. Aji, next kalau bikin acara gigi-gigi yang datang bagaimana, Aji? Mengalir aja. Mengalir aja. Semua itu kalau direncanakan pasti nggak bagus. Betul. Ya. Ah, kalau dari saya, semoga Imi bisa masukin mobil listrik yang lebih murah. Amin. Amin. Itu lagi pesan belum datang. Oke. Thank you. Siap. Selamat. Selamat. Ini tampilan disampaikan okay. Pagi. Okay. Nanti, Dre, pagi. Siap. Pagi sebelum ke bandara, ambil dekat bandara. 24 jam. So let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bangkit Indonesia Maju!